Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, mohon Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami diubahkan oleh kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 14. Bapak Ibu, saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Hakim-Hakim 14, 1 sampai 4. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kita sebagai orang tua tidak pernah melupakan bagaimana ketika dulu kita melatih anak-anak kita untuk makan, untuk bantu-bantu dengan pekerjaan rumah, nyapu, ngelap-ngelap kaca jendela, atau cuci piring, dan lain-lain. Aduh, berantakannya. Rasanya mau segera menyerah karena repot sekali. Lebih mudah kita yang suapin mereka makan. Lebih mudah kita yang nyapu, kita yang bersih-bersih, kita yang cuci piring. Lebih rapih, lebih cepat beres, dia kenyang dan rumah kita aman, rapi-rapi saja. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan mau repot-repot melibatkan kita manusia untuk berbagian di dalam melaksanakan pelayanannya? Bukankah lebih repot, lebih berantakan, lebih lama, lebih rapi kalau Tuhan yang mengerjakannya? Lebih baik dan hasilnya pasti lebih maksimal. Simson adalah nazir Tuhan yang ditetapkan untuk hidup bagi tujuan Tuhan, yaitu membebaskan Israel dari tangan orang yang menjajah mereka, yaitu bangsa Filistin. Tapi Simson bukannya melawan orang Filistin, malah mau punya istri orang Filistin. Ayat 2 dan 3 mengatakan, karena menurut Simson, dalam pandangannya, dalam penglihatannya, itulah yang paling tepat. Simson dipilih untuk melayani. Tapi Simson lebih percaya kepada pendapat dan pandangannya sendiri daripada perintah Tuhan yang sudah sangat jelas. Jangan berpadanan dengan orang yang tidak percaya. Meskipun demikian, Bapak Ibu, kita melihat Tuhan melaksanakan rencana dan kehendaknya bagi umatnya, yaitu melepaskan Israel dari tangan orang-orang Filistin melalui Simson yang walaupun belepotan.
Sungguh besar ya anugerah Tuhan. Dalam kehebatannya kita percaya Tuhan mampu melakukan apa saja yang Ia mau tanpa perlu melibatkan manusia. Tapi Tuhan tetap memanggil kita untuk melayani Dia. Dia tetap mau ambil resiko kita mengacaukan, berantakan, belepotan. Tapi Tuhan tetap mau melaksanakan, mau kita berbagian di dalam melaksanakan kehendak dan pekerjaan pelayanannya. Tuhan berkenan melaksanakan kehendaknya lewat kita yang kadang lebih merepotkan daripada menolong. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah ini menolong kita untuk mensyukuri kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan. Tapi pada saat yang sama, marilah kita juga sadar bahwa kita punya potensi untuk mengacaukan. Karena itu kita perlu bersandar, melakukan pelayanan dengan bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bila Tuhan menolong kita, memakai hidup kita untuk melayani Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan bagi gerejanya, bagi orang-orang di sekitar kita, dan biarlah kita melakukannya dengan bersandar kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun kadang kami melakukannya dengan tidak baik, kami belepotan, kami kadang bahkan mengacaukannya. Tapi Tuhan, Engkau mau tolong kami sehingga kami boleh melakukan pekerjaan pelayanan dengan kekuatan dan berkat yang daripada Engkau, sehingga Tuhan melalui kami, Engkau menyatakan kehendak dan rencanamu bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang kami layani. Berkati dan tolonglah kami bersandar Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu saudara sekalian. Thank you.